Siapa sih yang gak kesel ketika udah ribet-ribet pasang mod, malah modnya error dan Minecraftnya kagak bisa dimainin. Contohnya seperti di layar ini. Nah, di video kali ini aku bakal nge-share cara mengatasi mod error di Minecraft Java Edition. Step yang pertama, kalian buka File Explorer menggunakan tombol kombinasi keyboard, yaitu klik Windows plus R. Nah, bakal muncul seperti ini. Setelah itu kalian di sini cari yang namanya app data ya. Kalian ketik app data. Ya, ini saya close dulu Minecraft-nya. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kalian pergi ke file roaming lalu .minecraft dan mods. Sebelumnya aku kasih tahu kenapa mod itu error. Alasannya adalah ada dua mod yang berbeda tapi berada satu tempat folder. Contohnya di sini aku ada mod zombie apocalypse dan RLcraft yang jadi satu di satu folder, di folder mod ini. Nah, untuk cara mengatasinya, kalian wajib hapus salah satu modnya yang kalian nggak gunakan. Nah, di sini aku ambil cara gampangnya, yaitu hapus semua file yang ada di folder mods, klik Ctrl A, lalu klik Del. Yes, nah di sini bersih ya filenya, modnya udah nggak ada semua. Lalu aku udah sediain file mod yang aku mau pasang, yaitu RLcraft doang ya. Nah, di sini ada mods ini. Nah, di sini modnya RLcraft doang. Klik Ctrl A lalu klik Ctrl C pada Windows. Balik lagi ke folder mods-nya tadi. Nah, ini yang kosong tadi. Lalu klik paste di sini, teman-teman. Oke, tunggu. Nah, ketika udah, ini harusnya sudah bisa dimainin. Oke, kita langsung coba aja buka Minecraft-nya. Oke, udah terbuka di sini untuk versi RLcraft 1.12 ya. Ini udah kalian play aja. Nah, udah bisa ya guys ya. Udah gak error lagi dan bisa dimainin. Cobalah. Nah, buat kalian yang masih bingung, kalian bisa DM aku di IG di bawah ini guys. Sekian untuk video kali ini. Jika ada salah tutur kata ketika membuat video ini, saya selaku manusia biasa meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.